ambil berat lah. Ambil beratnya gini. Karena buaya ini sangat meresahkan kalau bagi saya. Ya kan? Meresahkan. Kalau kita diamin nanti besok lusa ada lagi kejadiannya. Satu lagi, buaya ini bukan memilih, bukan istilahnya ah saya kan wilayah Pecung atau wilayah Jalur. Kan enggak. Dia itu tidak punya KTP. Dan kalau bagi saya, maksud tujuan kami ke sini karena kayak ada laporan sebenarnya di sini wilayahnya Bulang. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Iya. Kan di sana wilayah Pecong, yang lainnya kan wilayah Baga Padang. Jadi untuk itu kita sama-sama dudukan, sama-sama kita lakukan apa sih upaya yang akan kita lakukan itu ya, Mon Dede. Iya. Jadi nanti kiranya kita di sini juga ada ketua perangkat RT dari Pecong. Di sini saya rasa kami rasa mungkin sudah lengkap. Nanti sama-sama lah, sama-sama lah untuk kita untuk tujuan untuk menyelesaikan masalah. Oke, mana? Sudah sama. Coba. Jadi kita sama-sama ambil berat lah. Ambil beratnya gini. Karena buaya ini sangat meresahkan kalau bagi saya, ya kan, meresahkan. Kalau kita diamin nanti besok lusa ada lagi kejadiannya. Satu lagi, buaya ini bukan memilih, bukan istilahnya ah saya kan wilayah Pecung atau wilayah Jalur, kan enggak. Dia itu tidak punya KTP. Dan kalau bagi saya dia tak ngerti. Dan kalau kita ketemu, kita sempat, kadang-kadang kan masyarakat sempat ngomong saya tak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Dia tak ngerti. Betul, dia tak ngerti. Orang aja kadang kita ngomong tak ngerti. Apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kami lagi jalan nih ke lokasi tempat tragedi naasnya seorang warga Jaluh di Jaluh, Pulau Jaluh, Kecamatan Bulang ataupun Belakang Padang, Pulau Batam. Ini saya sudah bersama ahli. Kita sudah di sebelah mana, Bang? Luas. Guys, di sana rubuh tempat yang tersangka sama abang-abang dari Jaluh, Bang. Harus. Oke, kita umpan ayam. Ayam kita sembelih dulu. Kita buat umpan. Mata pancing. Oke, pancing sudah kita pasang.
Kawan, kita mau melihat pancingan buaya kita tadi. Yuk, kita masuk. Ini jalur. Sorry, Harry. Ini tekong kita, tekong baru, Bang. Wih, mantap. Sekali lagi kami mengucapkan berduka cita kepada semua keluarga yang sudah kena musibah. Ya, semoga arwah yang sudah meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, semoga di sore hari ini kita mendapatkan apa yang kita, karena sebagian tubuh korban itu masih ada di dalam, menurut cerita orang-orang sini, dalam perut buaya tersebut. Ini peralatan kami, tali, tombak, jaring. Berdebar tak, Bang? Hah? Berdebar-debar tak? Tidak. Ada, oh, mantap. Mental-mental pemburu semua kat sini. Biasa aja. Oh, iya. Kendur. Kendur tali. Empet. Masih belum bersih lagi. Belum dimakan. Umpan kita belum dimakan, teman-teman. Oke, lanjutkan lagi. Cari posisi krokodil buaya sungai. Sini ya posisi dong. Sampan itu yang korban di situ, Bang. Posisi tempat sampan korban ditemukan, sampannya di sini, tapi jasadnya di luar. Jasadnya dah di luar sungai, Bang. Bau. Oke, kita mau pasang jaring. Kita mau pasang jaring. Oke. Lihat kondisi sekitar dulu. Ini jaring kita. Kita mau pasang. Tadi pancingan kita belum ada respon. Kita pakai jaring. Oke. Ini sudah sore. Pasang jaring. Rapat batu. Ah.
tengah-tengah naik. Ya, lagi buat tengah-tengah naik. Tuh, gitu panjang. Mau lagi nampak.